pakai cecer dulu tuh Becker Rosen. Cukup keras, cukup cecer dulu tuh Becker Rosen. Cukup keras, cukup satu di depan. Siapa yang akan tujuh tinggi di jauh? Tepat sekali pukulannya akan tujuh tinggi di jauh. Tepat sekali pukulan. Kembali ke libero. Dia 1 2 3 pemain belakang. Terus sekali. 1 2 3 pemain belakang. Sampai belakang nomor 11 siapa yang 7 tinggi-tinggi saja cemah cukup 7 tinggi-tinggi saja cemah sampai yang 7 jona jalur keras pembukulan yang sampai yang 7 jona jalur keras pembukulan masih bisa nampak 1 2 3 pemain semua 1 2 3 pemain semua tenang-tenang saja, timang-timang lebih saja, Cepeng yang baca kembali ke depan dan kertas jaya, siapa yang akan tujuh soli saja pasti bisa selamatkan saja dulu atau Becker Rosen cukup keras, cukup sempurna pukulan, yaitu Dura Catur ini, dari Negak Depa ini, poinlah untuk salah satu salah pengertian, poinlah untuk Angkasa Kartajaya, masih tetap Kartajaya, nomor 12, yang baca kembali nomor 1, teman, siapa yang akan tujuh tinggi di jauh, cemas sekali pukulan yang cukup keras ini punggung tujuh, yaitu saudara Dawab ini akhirnya poin untuk visi Negara Batin ini masih tetap Negara Batin tenang-tenang saja nyerban jauh ke depan terima lagi ke Pancaya siapa yang akan tujuh belakang saja tujuh depan masih bisa kembalikan libero dia 1 2 3 pemain belakang terus sekali namun tidak bisa dibendung yaitu saudara Budi Petir ini akhirnya poin untuk Neba masih tetap Neba Negara Batin tenang-tenang saja ancak-ancak konsentrasi ke depan siapa yang akan tujuh Kertajaya salah tukurnya cukup baik kurang akurat ini kembali bola yang cukup manis akhirnya poin untuk Neba masih tetap Neba menunggu bola tenang saja siapa yang akan dituju masih tenang-tenang saja tenang-tenang saja Neba kembali ke depan terpik siapa yang akan tujuh belakang saja tempat yang betul manis itu saudara kawan ini punggung 17-7 ini akhirnya poinlah untuk Negara Batin masuk dari Kertajaya salah satu pemain langsung acak-acak konsentrasi ke depan terima nomor 6 siapa yang ditujuk Ibli langsung belakang saja keras sekali pukulan yang cukup akurat ini saudara Tawang ini akhirnya poinlah untuk Neva masih tetap Neva tenang-tenang saja timang-timang konsentrasi ambil nafas siapa yang akan ditujuk nyerpan jauh kembali ke depan terima nomor 4 Angkasa nomor 2 kerjasama rekannya siap menunjuk jemai keras ini bloknya yang cukup sempurna masih bisa dapat salah pengambilan bola yang cukup kurang akurat ini dari Neva ini akhirnya poinlah untuk Kartajaya menjadi 3-4 langsung saja nomor 5 nyerpan jauh kembali ke depan siapa yang akan tujuh depan tenang saja nomor 4 belakang saja depan saja keras cukup manis akhirnya tambah sekolah untuk Kartajaya menjadi 4 sama siapa yang masih nyerpan tenang agak nih jemping saja nyerpan jauh kembali ke depan terima main belakang nomor 11 siapa yang tujuh tinggi-tinggi saja cemah cukup keras itu saudara saudara Kipli ini akhirnya poinnya menjadi 5 langsung saja tenang-tenang saja nyerpan jauh kembali nomor 9 tinggi saja teman nomor 2 siapa yang akan tujuh tinggi belakang saja cemas penempatan berada cukup sempurna langsung saja tinggi belakang siapa yang dulu dan langsung cemas langsung cukup sempurna langsung saja nomor 2 belakang dan kertas saja cemas kelas namun pengulangan yang kurang akurat ini akhirnya tambah sekolah untuk Neba masih tetap Neba tenang-tenang saja nyerpan kembali ke depan terima kertas jaya ke depan siapa yang akan tujuh belakang saja nomor 6 cemas akhirnya hanya benturan saja akhirnya tambah skor untuk Negara Batin menjadi 7-4 masih si cangkung ini punggung catur ini dari Negara Batin nyerpan saja kembali ke depan tinggi-tinggi diri menyelamatkan dia itu siapa yang akan tujuh langsung salah pengertian akhirnya bola dibiarkan saja yaitu pemain depan dari Negara Batin akhirnya 8 akan menyerpen masih nunggu tempat pun menyerpen saya kembali ke depan akhirnya Kertajaya nomor 2 belakang saja nomor 7 keras akhirnya. Namun cukup sempurna buku dropping saudara Kipli ini akhirnya berhasil untuk Negara Batin menjadi 9 langsung saja tenang-tenang saja nyerpen kembali ke depan salah pengertian masih bisa selamatkan saudara cukup masih selamatkan saudara Kipli dua bangku saja saudara Kipli selamatkan masih diselamatkan ke depan dan dia penujuh langsung saja cemas cukup manis dia selamatkan depan 1, 2, 3 pemain dapat langsung dan tinggi saja memang cukup tangguh sambil tersenyum karena sangat ramah kedua pemain ini akhirnya poin untuk Kartajaya masih tetap Kartajaya 4 angka ketinggalan ke depan terima lagi siapa yang menuju Neba langsung cukup keras saja akhirnya hanya disuntik penempatan bola yang cukup sempurna ini
akhirnya poin lah untuk Leba FC PC. Langsung saja tenang langsung ke depan. Siapa belakang saya tidak mempan tambah blokir yang cukup akurat ini punggung 6 dan negara batin saudara Kipli ini akhirnya bisa mematahkan pukulan pemain depan dari Kampajaya. Langsung saja ke depan Nyerpan Siong terima lagi ke depan. Siapa yang menuju nomor 2 tinggi saja belakang lalu keras lagi aku masih diselamatkan ke depan. Siapa itu yang tujuh lalu keras pukulan yang begitu manis pukulan yaitu punggung 7 saudara Tawaf ini akhirnya poinlah untuk Neba. Masih tetap Neba tenang saja timang Nyerpan kembali ke depan. Siapa yang akan tujuh belakang nomor 2 siapa yang tujuh cemeh belakang cukup masih diselamatkan tinggi belakang cemeh kecil saja pendapatan bola yang cukup akurat masih bisa selamatkan belakang. Siapa itu tujuh nomor 5 shot belakang masih bisa sayang seribu sayang penempatan bola yang kurang akurat ini akhirnya poinlah untuk Neba. Langsung saja negara batin lalu ke depan langsung timang saja yang ke depan. Siapa yang akan tujuh tinggi belakang saja cemeh keras lagi masih bisa nampak 1 2 3 pemain cemeh. Umpan potong yang cukup sempurna yaitu saudara Topik kerjasama dengan Dimas ini akhirnya bisa dipatahkan pemain depan ini poinlah untuk Neba. Jangan berdiri-diri itu tolong mbak-mbak itu ya tolong kasihan itu yang beli meja itu kursi. Sekali lagi rekan-rekan kami yang di tengah itu kan banyak yang berdiri tolong duduklah itu. Pergantian pemain langsung Nyerpan Siong kembali ke depan terima yang 7 cukup nomor 2 belakang saja keras sekali namun masih bisa di blok yang cukup akurat ini pemain depan si cangkung besar ini yaitu punggung 10 saudara Dimas ini poinlah untuk pertahanan negara batin. Langsung saja ke depan kembalian yang kurang akurat ini akhirnya poinlah sudah untuk Neba FCC ini langsung saja ancang-ancang ke depan terima lagi ke Bajaya bola menari-nari di atas net namun berhasil lah diselamatkan yaitu poin untuk Neba. Masih tetap Neba tenang-tenang saja Nyerpan Siong kembali ke depan ke Bajaya. Siapa yang ketujuh langsung tinggi saja berlanjut belakang masih dibakar nomor 7 siapa yang ketujuh lakukan dia 7 terbang keras sekali namun di sudut lapangan yaitu dari Kertajaya yang tidak bisa diselamatkan poinlah untuk Neba. Masih tetap Nyerpan Siong kembali ke depan nomor 6 siapa yang akan tujuh salah pengertian belakang saja jaman dari belakang masih bisa diselamatkan di virus 1 2 3 pemain dapat langsung cemas kali cukup keru bola sampai lewat pagar pembatas akhirnya poinlah untuk Kertajaya. Ancang-ancang tenang saja masih tetap Kertajaya tenang-tenang nomor 4 Nyerpan Siong kembali ke depan terima di virus ke depan siapa yang akan tujuh tinggi-tinggi saja cemas masih bisa selamatkan 1 2 3 pemain langsung cukup kesih cukup seru permainan antara Kertajaya berhadapan dengan Neba ini yang mana Kertajaya cukup jauh ketinggalan 21-26 langsung saja siapa itu tuh nomor 2 tinggi-tinggi belakang saja langsung saja serapin ke depan langsung nomor 10 siapa itu tuh langsung jauh ke Ipli langsung saja cukup manis di sudut akhirnya poinlah untuk Neba. Masih tetap Neba dan yang Siong kembali ke depan siapa yang ketujuh nomor 2 dari Kertajaya nomor 6 cemeh keras blocking cukup cukup manis Dimas masuk kami langsung saja cemeh di belakang nomor 6 cukup masih selamatkan siapa yang akan tujuh belakang saja Dimas cukup manis masih diselamatkan cukup bagus masih selamatkan yang cukup akurat diselamatkan 1 2 3 pemain nomor 6 ini langsung ke depan langsung cemeh keras lagi blok tangan satu begitu saja namun bisa mental cukup indah ini permainan saudara Dimas ini blok tangan satu masih dilakukan oleh pemain Neba langsung saja ke depan siapa yang tujuh cemeh belakang atur belakang oleh biru siapa yang angka tujuh belakang-belakang saja cemeh masuk belakang penempatan pula yang cukup akurat cukup sempurna ini yaitu punggung 10 saudara Dimas ini poinlah untuk langsung saja cepat-cepat saja ke depan siapa yang tujuh selalu melebar keluar ini akhirnya poinlah untuk Kertajaya masih tetap Kertajaya tenang-tenang saja timang-timang Nyerpan ke depan siapa yang angka 7 belakang nomor 6 langsung saja keras sekali cukup manis pukulan yang cukup jauh akhirnya melebar pukulan saudara dalam ini akhirnya melebar poin-poin untuk Kertajaya masih tetap Kertajaya Nyerpan kembali terima ke depan kontrol yang cukup akurat poinlah untuk Neba poin menjadi 25-8 lakukan sudah bagus sekali angkat lagi-lagi yang cukup akurat servis tadi di tempat yang lowong mengakibatkan poin menjadi 1-0 ya 1-0 Kertajaya Angkasa ini akan melakukan lakukan sudah ke belakang
Lagi-lagi servis dari Kartajaya keluar mengakibatkan poin lagi menjadi satu sama. Topik akan melakukan sih. Lakukan juga ke belakang, angkat cukup akurat, mah umpan back cukup. Ternyata dapat dibendung oleh saudara Dawam tadi mengakibatkan poin untuk Neba. Ya, Neba akan melakukan sih. Lakukan juga ke belakang, angkat dari angka sebelah, lagi-lagi cukup akurat, mah dapat diselamatkan saudara Dawam pelan. Ternyata cuma pelan aja masuk, menambah poin menjadi 3-1. Ya, 3-1 kedudukan. Ya, masih cukup akurat, masih dapat diselamatkan. Umpankan back cukup akurat. Lefty flexing keluar mengakibatkan menambah poin lagi untuk negara batin menjadi 4-1 negara batin. Bagus sekali, masih dapat diangkat cukup akurat ke belakang. Cemes ternyata masuk. Cemesan Gusti nomor 6 dari Kartajaya tadi menambah poin lagi menjadi 2-4 di separuh harta. Kartajaya akan melakukan konsentrasi, lakukan sudah ke belakang cukup bagus, masih dapat nebak. Lagi-lagi cemesan quick tadi tidak dapat dibendung dengan sempurna mengakibatkan poin lagi masih nebak. Bagus sekali, masih dapat diangkat cukup akurat dari Kartajaya, cukup bagus. Ternyata bendungan tidak begitu sempurna, menambah poin lagi untuk Kartajaya menjadi 3-5. Ya, 3-5. Tim nomor 2 akan melakukan saja. Lakukan juga ke belakang, angkat dari Neba, umpankan tinggi-tinggi, cemas. Cemesan saudara Kipri tadi tidak dapat dibendung, menambah poin untuk Neba lagi. Ya, Neba akan melakukan saja. Lakukan juga ke belakang, angkat dari Kartajaya, umpankan back cukup akurat, tipu. Ternyata tipuan begitu bagus dari Kartajaya tadi, menambah poin menjadi 4-6. Ya, 4-6. Ini Kartajaya melakukan sesi jumping, masih dapat diangkat pelan, masih dapat diangkat lagi dari Nibok. Ternyata cemesan tadi hanya membentur net aja dari Dimas tadi, menambah poin lagi. Angkasa lakukan juga bagus sekali, masih dapat diangkat dengan sempurna. Lagi-lagi umpan lagi ke belakang, cemes dapat. Lagi-lagi dari Gustim nomor 5 membentur net aja, menambah poin menjadi 7-5. Ya, 7-5 dalam melakukan siapa bukan. Lagi-lagi kontrol yang begitu akurat dari Kustin nomor 6 dari Kartajaya, menambah poin menjadi 6-7. Ya, 6-7. Kustin nomor 6 melakukan siapa bagus sekali, angka dari Dimas lagi cemas. Cemesan yang menggelegar dari Kipri tadi, menambah Kipri. Kipri ini akan melakukan, masih tenang-tenang aja, akan melakukan siapa pelan-pelan aja. Beli sudah bunyikan, tanda akan bagus sekali, masih dapat diangkat dengan sempurna. Cemes cukup agak, namun tidak dapat diselamatkan dari Neba tadi, menambah poin menjadi 7-8. Ya, 7-8. Saudara-saudara, ini masih Kartajaya melakukan saja bagus sekali. Lagi-lagi kurang akurat, mengakibatkan poin lagi menjadi 8-8. Ya, 8-8. Bagus, angkat lagi. Ternyata servisnya keluar dari Kartajaya, menambah poin untuk Neba menjadi 9-8. Ya, 9-8. Bagus sekali, masih dapat diangkat dari Kartajaya, umpankan tinggi-tinggi, cemes. Ternyata keluar cemesannya, menambah poin menjadi 10-8. Masih Neba akan melakukan lakukan sudah ke belakang, cukup bagus, cukup akurat, cemes tinggi. Pelan aja, masih dapat diangkat dari topik, umpankan. Cemesan topik tadi yang begitu akurat mengakibatkan poin lagi menjadi 11-8. Ya, 11-8. Masih Neba melakukan bagus sekali, masih dapat diangkat dari Kartajaya, pelan aja penyelamatan, bagus sekali, angkat lagi dari Neba. Lagi-lagi cemesan dari dalam tadi cukup akurat, begitu tajam mengakibatkan poin lagi menjadi 12-8. Bagus, masih dapat diangkat cukup akurat dari Kartajaya, umpan back tipu aja, masih selamatkan. Ternyata penyelamatan dari topik tadi tidak akurat, mengakibatkan menambah poin menjadi 9-12. Ya, 9-12. Angkasa ini melakukan saja bagus sekali, angkat dari cukup tajam dari Dawam tadi, mengakibatkan poin lagi menjadi
13.9 ya, 13.9 ini topik akan melakukan jump. Bagus sekali, cukup akurat, Mas dapat diselamatkan. Pelan A, jump A, lagi-lagi bendungan dari saudara Budi Petir tadi mengakibatkan poin lagi menjadi 14.9 ya, lakukan bagus sekali. Lagi-lagi cukup akurat menambah poin lagi menjadi 15 ya, 15 bagus. Angkat lagi dari Kertajaya, umpan kempek cukup akurat, penyelamatan dari Ibi tadi tidak akurat, menambah poin menjadi 10-15 ya. Angka ini akan lakukan juga bagus sekali, cukup akurat. Kemesan tidak dapat dibendung dengan sempurna, menambah dalam bukan siap. Ya, tenang-tenang aja. Lakukan servis jemping cukup akurat, masih dapat diselamatkan. Pelan aja ke belakang, masih dapat diangkat dari Neba umpankan pelan aja. Saudara Kipri pelan aja, masih dapat diangkat. Tiku masih dapat diangkat lagi. Ternyata cukup akurat cemesan dari Damto. Tadi mengakibatkan cemesan Budi Petir tadi mengakibatkan menambah poin jadi 17. Ya, bagus sekali. Ternyata keluar menambah poin untuk Kartajaya menjadi 11 ya, jadi 11-17 ya. Tetap lakukan juga bagus sekali, Mas dapat diangkat dari Neba tadi cukup akurat pemain tadi mengakibatkan poin lagi jadi 18 bagus sekali, masih dapat diangkat dengan sempurna. Umpan pek cukup akurat dari Gustin nomor 5 menambah poin lagi menjadi 12-18. Masih Kartajaya melakukan sesuatu sekali, angka dari Neba cukup akurat. Comesan yang menggelegar dari Kipri tadi menambah poin lagi menjadi 19 ya, 19. Oke. Bagus sekali, masih dapat diangkat. Tipu masih dapat diangkat dari laki nomor berapa. Kemesan dari Taufik tadi keluar menambah poin menjadi 13-19. Dari Kertajaya melakukan sel, lakukan juga ke belakang. Angka dari Neba cukup tajam tadi, kemesan Neba mengakibatkan poin lagi untuk Neba ya. Neba Kipri bagus sekali, masih dapat diangkat dengan sempurna. Umpankan cembai, tenang-tenang aja, tidak di drop oleh pemain-pemain dari Neba tadi mengakibatkan menambah poin menjadi 14-20. Agustin nomor 4 lakukan bagus sekali, angkat-angkat dari Kipri cembai cukup tajam tadi mengakibatkan poin lagi untuk Neba menjadi 21. Bagus sekali, angka dari Kartajaya umpankan tinggi-tinggi, tipu aja. Ternyata tenang-tenang aja belakang mengakibatkan poin lagi menjadi 15-21. Kartajaya akan melakukan jauh, lakukan sudah bagus sekali, umpan kulit. Ternyata tidak dapat dibendung, mengakibatkan poin lagi untuk Neba menjadi 22 ya, 22. Ini Neba topik melakukan jauh, bagus sekali, umpan back cukup akurat. Ternyata tenang-tenang aja pemain dari Neba tadi menambah poin untuk Kartajaya menjadi 16-22. Kartajaya melakukan jauh, bagus sekali, angkat Kipri, umpan tubuh cukup akurat. Dapat dipendung cukup akurat kemesan dawam tadi mengakibatkan menambah poin lagi menjadi 17 ya, 17 bagus sekali, angkat. Saudara Kipri tadi tidak akurat pengambilan bola, menambah poin menjadi 18-22 ya. Ini masih Kartajaya bagus sekali, angkat saudara Kipri, umpankan cukup tangguh, cukup tajam oleh Budi Petir tadi mengakibatkan poin lagi ya menjadi 23. Ini masih dalam melakukan jauh, pelan aja, angka dari Kartajaya kemes dari belakang. Ternyata kurang akurat kemesannya melebar, baik poin 24-18 ya, 24-18.
Ah, bagus sekali. Ah, ternyata servis dari gawang tadi kurang akurat. Menambah poin lagi untuk Kartajaya menjadi 19 ya. Oh, posting nomor 2 melakukan set bagus sekali. Angka dari Neba, umpan tinggi-tinggi, cemek cukup akurat dari Kipri, masih dapat diselamatkan. Angkat lagi dari Neba, umpan kuit. Ah! Game point, cemes tenang-tenang saja sambil berdoa. Langsung lempar jabat ke depan, terima lagi ya Kartajaya ke depan. Ah, namun kurang akurat kebelan, yaitu pembungkuk part ini dari Kartajaya. Akhirnya tambah sekolah untuk Negara Batin. Masih tengah Neba, tenang-tenang saja, nyerpen kembali Kartajaya. Siapa yang ketujuh, nomor 2 langsung saja tinggi. Cemes kena bloknya yang cukup sempurna. Akhirnya melebar keluar pukulan yang cukup manis, saudara. Kibli ini poin lah untuk Kartajaya, tenang-tenang saja, tenang ke depan, jangan petir, yang kurang akurat ke belakang tinggi-tinggi saja dari timan. Adalah cemas keras sekali, namun tidak bisa diselamatkan pemain belakang punggung 12 ini dari Kartajaya. Akhirnya poin lah untuk Neba, masih tetap Neba Fiji, langsung tenang-tenang saja, ancang-ancang, konsentrasi, nomor 6 yang bersih kembali ke depan, terima nomor Kartajaya nomor 6. Siapa yang 7 nomor 2, kerjasama cukup manis, belakang set belakang, masih diselamatkan 1, 2, 3 pemain belakang, siapa yang itu? Petir keras sekali, namun joki yang kurang akurat ini, akhirnya tambah skor lah untuk Neba VC. Ini langsung tenang-tenang saja, timang-timang menunggu bola, santai-santai, santai, nyarpetnya kembali ke depan. Siapa yang tutup, nomor 2 tutup saja, berarti diselamatkan. Nomor 11 dari Neba ini, belakang saja, cemas bagus sekali, salah satu pemain yaitu dari Neba VC ini telah membentur net, akhirnya poinnya untuk Kartajaya, masih tetap Kartajaya, tenang-tenang saja, timang-timang nyarpetnya kembali, nomor 11 dan Neba langsung saja, masih diselamatkan lagi, berarti tutup saja, masih cukup manis, penyelamatan yang cukup gemilang, belakang saja pressing yang cukup sempurna, langsung saja Neva siapa tuh itu cemas kali cukup keras, variasi yang dilakukan yaitu punggung 9 yaitu saudara catur dengan bulu petir ini, akhirnya petir terbang di udara sambil memukul bola, akhirnya selamatlah berhasil untuk Negara Batin, masih tetap Negara Batin yang pensil kembali ke depan. Siapa yang ketujuh, lalu nomor 2 Kartajaya, nomor 2 cemas joki yang cukup sempurna saudara Kipri ini, akhirnya tambah skor lah untuk Neba PC ini, masih tetap Neba di cangkung ini. Dimas tenang-tenang saja, konsentrasi punggung 6 ini, ancang-ancang nyarpencol jeping langsung cukup mandi, kembalikan pemain belakang Kartajaya, satu nomor 5 cemas blok penempatan bola yang kurang akurat. Siapa yang ketujuh, tinggi saja, selanjutnya petir langsung penempatan bola yang kurang akuratnya, akhirnya melebar keluar, akhirnya poinlah untuk Kartajaya Angkasa, masih tetap Kartajaya punggung 5, siapa yang 7, jeping Erpensel kembali, nomor 11 langsung cemas keras, akhirnya masih bisa selamatkan pemain depan, siapa yang dipilih, cemas keras umpan yang begitu, pukulnya yang menyilang ini, namun melebar keluar poinlah untuk Angkasa, 4-5, 1 angka ketinggalan, tenang-tenang siapa cukup manis, selamatkan ke depan, siapa yang ketujuh, oh cukup manis pukulan yang si cangkung ini, akhirnya tidak bisa diselamatkan pemain depan dan belakang ini dari Angkasa Kartajaya ini, akhirnya poinlah untuk Neba, langsung saja Neba nyerpen sekembencelan, langsung terima Kartajaya, siapa tinggi-tinggi saja, dan match kerasa cukup manis penempatan bola yang cukup sempurna, akhirnya poinlah untuk Kartajaya Angkasa menjadi 5-6 satu angka ketinggalan, langsung saja Neba, siapa yang ketujuh, tinggi-tinggi belakang, oh umpan potong yang cukup sempurna ini, punggung 6 dan punggung 10 ini, akhirnya tidak bisa diselamatkan pemain dari Kartajaya ini, akhirnya tambah skor, masih petir nyerpencel kembali ke depan, nomor siapa 7, nomor 2 siapa 3 saja, akhirnya kurang akurat pukulan yaitu Angkasa dari Kartajaya punggung 6, punggung permainan cukup lancar, tidak ada halangan, langsung saja petir nyerpencel kembali ke depan, siapa yang 7 langsung tembus di belakang saja, set belakang masih selamat ke nomor 11, siapa yang 7 belakang saja, oh umpan yang cukup manis, namun punggung saja lalu keras lagi bloknya yang cukup sempurna di punggung 10 ini, siapa tujuh belakang saja ini keras sekali, namun tidak bisa dibendung pemain depan dari Kartajaya ini, akhirnya poinlah untuk Neba, langsung gini petir nyerpen kembali, nomor 6 siapa yang 7, nomor 5 keras sekali, ah pukulannya hanya membentur net saja, akhirnya tambah skorlah untuk Neba VC ini, langsung saja petir nyerpen kembali ke depan, terima lagi Kartajaya, nomor 2 yang 7, nomor 4 pukulan cukup manis walaupun berusaha tapi masih bisa dibendung saudara Kipri punggung 6 ini, masih tetap
ancang-ancangnya Penso kembali ke depan. Siapa yang akan tuju belakang saja di kemarin? Langsung tinggi-tinggi saja. Siapa yang demam? Langsung saja tinggi saja di kemarin. Oh, umpan potong yang cukup sempurna. Hanya disudut saja penempatan bola yang cukup sempurna ini. Masih tetap petir. Ya, ancang-ancang petir. Nyar Penso kembali ke depan. Langsung saja penempatan bola yang cukup sempurna Kertajaya. Lalu keras sekali joki yang cukup manis. Namun melebar keluar. Poinnya untuk Kertajaya menjadi 6-12. 6 angka ketinggalan Kertajaya ini. Boleh diambil Kertajaya. Tenang-tenang saja. Tinggal-tinggal ke depan. Siapa? Oh, kontrol yang cukup sempurna. Yaitu punggung 7 si Cangkung ini. Yaitu saudara Tawang ini. Akhirnya poinnya untuk Riba. Masih tetap Kipli. Yaitu nyiapkan soal kembali keran. Kertajaya ke depan. Siapa? Cepat! Karena akhirnya memulai kaki salah satu pemain dari Kertajaya ini, tambahlah skor menjadi 14-6, 14-6, ancang-ancang 8 angka, lempar saja tinggi-tinggi, nyiapkan saja kembali tinggi ke depan, akhirnya kembalian yang kurang akurat ini, akhirnya tambah skor menjadi 15. Langsung saja cukup mana masih diselamatkan. Oke, Palina untuk Kertajaya. Bun-bunan tenyantung lawan kita. Langsung saja. Langsung ke depan, langsung siapa yang tuju belakang saja cukup mana. Gol! Cukup Paris variasi-variasi yang dilakukan yaitu pemain punggung 7 dan punggung 10 ini. Mengambil bola nyerpet kembali ke depan langsung saja angkasa siapa yang tuju nomor 3 saja cemas bloknya yang cukup sempurna ini punggung 8 ini yaitu saudara Taufik ini si staper yang cukup andal ini langsung saja nyerpet ke depan cukup manis siapa pendapatan bola yang cukup sempurna siapa yang tuju cemas sekali akhirnya dipukul begitu saja namun pemain dari angkasa tertipu poinnya untuk Neba masih tetap Neba lebar saja ke depan cukup manis siapa yang tuju tinggi-tinggi saja salah Awoh kurang akurat pemain nomor 5 ini dari Negara Batin ini Madun Kertajaya maksud kami langsung poinnya untuk Neba langsung saja coba langsung nyerpan ke depan langsung coba Kertajaya belakang saja coba keras sekali penempatan bola bola menari-nari di atasnya namun maju diselamatkan langsung saja cukup lain oh cukup membalas untuk permainan bola pihak kecil ini langsung saja cemas ukurannya itu belakang ini saudara Cawang ini akhirnya poinnya untuk Kertajaya masih tetap Kertajaya tenang-tenang saja nyerpan saja kembali ke depan siapa yang ada belakangnya oh cukup manis punggung 9 ini sudah catur ini akhirnya poinlah untuk Neba masih tetap Neba Taufik menunggu bola tenang-tenang punggung 8 ini timang-timang konsentrasi siapa yang tuju nyerpan saja kembali ke tim saja masih bisa mengerti pembalian yang kurang akurat ini dari negara Kertajaya ini akhirnya poinlah untuk Neba visi ini masih tetap Neba tenang-tenang saja tenang-tenang saja lempar tinggi-tinggi saja champing cemas keras sekali masih bisa lepaskan belakang lalu itu Kertajaya salah pengertian kedua pemain nomor 6 dan nomor 2 dari Kertajaya Angkasa ini akhirnya berhasil untuk Neba Visi masih tetap Neba tenang-tenang saja timang-timang nomor 8 lempar tinggi-tinggi saudara Topik nyerpasnya mobil cukup keras akhirnya hanya bentur net saja poinnya untuk Angkasa Kertajaya ini poin menjadi 9-22 langsung saja langsung timang-timang nyerpasnya kembali ke depan langsung pindah sebenarnya apa dua siapa itu lucu saudara petir keras sekali pukulan yang cukup manis yang cukup akurat ini bersih tidak membentur apapun akhirnya bola untuk Neba masih tetap Neba punggung 7 tenang-tenang jawab langsung melebar saja cepat saja langsung bisa sama dengan penempatan bola yang cepat cukup sempurna ini akhirnya bola menjadi 24-9 langsung saja langsung lebar ini damai langsung akhirnya melebar keluar serbuan yang kurang akurat memang ciri khas 24 ini untuk penutupan pukulan yang sempurna mungkin langsung saja serbuan sel kembali terima ke depan siapa yang akan tuju sudah petir keras salah pengertian akhirnya poinlah untuk angkasa Kertajaya ini poin masih mata Kertajaya ancang-ancang ke depan siapa yang menuju terima nomor 8 nih Pak langsung saja cepat akhirnya selesailah sudah akhirnya untuk set yang kedua ini